Tim Vertical Rescue Indonesia terus melakukan ekspedisi 1000 jembatan gantung untuk Indonesia. Ekspedisi kali ini dilakukan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Jembatan gantung ke-69 ini dibangun di Desa Embacang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan berangkat ke jembatan ke-69 di Muara Awan. Bunganya, semoga kita diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan. Jangan lupa. Ekspedisi. Sore ini kita akan berekspedisi di pedalaman Musi Rawas di Tapamaling, nama daerahnya. Sekitar 1-1,5 jam lah. Kita menggunakan perahu dengan kekuatan 45 orang. Doakan kita selamat dan membentang jembatan ke-69 ekspedisi. Untuk mencapai lokasi, tim Vertical Rescue harus menempuh perjuangan cukup berat. Sebelum sampai di titik pembangunan jembatan, tim harus menaiki perahu memasuki pedalaman Sumatera. Pengalaman karena jalannya terlalu deras, airnya terlalu deras, coba. Nah, airnya terlalu deras, kita terpaksa turun di sini dan berjalan kaki sekitar 30 menit. Ekspedisi. Medan sungai yang dilalui cukup berbahaya. Arus cukup deras serta hujan yang menyertai perjalanan membuat perjuangan kian berat. Luar biasa perjalanannya. Nah, akhirnya kita harus berjalan seperti ini. Sal, kita harus melewati hutan. Pada beberapa lokasi sungai, tim harus menepi melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki untuk menghindari jeram sungai. Semangat. Ekspedisi. Setelah kita melewati jurang yang cukup berat, kita melanjutkan dengan menggunakan tampan lagi. Berat sampai lokasi masih setengah jam. Mantap. Oke, ini kawan-kawan. Kamera. Walaupun hujan. Walaupun hujan ya. Ekspedisi sudah di perjalannya cukup menantang. Tadi yang kita khawatirkan itu karena cuaca hujan, yang kita khawatirkan ada air dari atas dan ada sedikit tipis. Mantap, tapi ekspedisi. Arif,
Gimana perjalanan kali ini di ekspedisi kejembatan ke 69? Mengharif cuacanya lagi tidak baik, tapi dia tetap semangat. Nah ini, ini baru durian. Durian asli Sumatera. Nah, musi rawas. Akhirnya setelah berjam-jam di atas perahu, tim sampai ke lokasi pembangunan jembatan. Tidak membuang waktu, setelah beristirahat secukupnya, tim Kartika Rescue Indonesia dengan dibantu oleh masyarakat serta TNI segera bergerak untuk mempersiapkan pembuatan jembatan gantung. Tim Vertical Rescue Indonesia telah memiliki metode serta teknik baku dalam pembuatan jembatan gantung. Alat-alat penunjang pembuatan jembatan disiapkan dengan dibantu oleh semua pihak. Perakitan tiang panjang dilakukan secepat mungkin. Sama dengan jembatan gantung sebelumnya, metode pembuatan jembatan gantung tidak menggunakan tiang beton. Untuk memperkuat perancang bangun jembatan, tim Vertical Rescue menggunakan metode penambatan dead man.
Bahu-membahu tim Vertical Rescue Indonesia dengan dibantu TNI dan masyarakat berupaya menyelesaikan jembatan gantung tersebut. Dalam setiap proses pembangunan jembatan gantung di seluruh Indonesia, tim Vertical Rescue hanya membutuhkan waktu 1-10 hari dengan rentang jembatan lebih kurang 50 hingga 70 meter. Seninnya tinggal finishing aja sambil perapihan-perapihan tempat penyiapan di mana perhatiannya dan bantuannya sehingga masyarakat kami bisa terbuatnya jembatan untuk penyeberangan anak sekolah dan masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk NKRI, Harga Mati, TNI, kuat bersama masyarakat. Semangat! Meskipun dibangun dalam waktu relatif singkat, namun tingkat keamanan jembatan gantung cukup mumpuni. Pada akhirnya, setelah berupaya sedemikian rupa, jembatan gantung ke-69 berhasil dibuat.